pada channel Ibu Animasi. Dalam video kali ini saya akan membuat bonsai mini dari bahan tek, atau proses membuat bonsai dari budidaya dengan cara stek. Jadi bonsai itu tidak harus besar, kita bisa budidaya dari stek dan dilakukan pembentukan dari, atau bisa saja disebut dengan bibit karena masih kecil. Namun dari proses kecil seperti inilah yang dapat kita atur dari batang utama bisa dibentuk karena masih bisa ditekuk. Langsung saja, inilah bahannya. Ini hasil stek yang saya dapatkan dari teman saya, Facebooknya Aprilia Nursery atau channel YouTube-nya Denian Craft, dan salah satu lapak THM Jakarta, wilayah Condet, Jakarta Timur. Langsung saja saya ingin bongkar terlebih dahulu. Kita bisa lihat akarnya sudah berkembang sampai ke bawah. Ini sudah terlihat stekan sudah baik dan sudah bisa dibongkar. Memang ini masih akar serabut, tapi akarnya juga sudah panjang tembus sampai ke lubang pot, jadi sudah bisa dibongkar. Dan ini juga bisa dipotong akarnya dari akar yang besar. Tidak full semua dipangkas dulu, biar akar juga bisa berkembang yang kecil-kecil di atas. Nah, sedikit menekuk batang utama agar tidak terlalu lurus. Jadi bagian atasnya ini sedikit saya tekuk agar tidak terlalu lurus. Dan selanjutnya saya akan melakukan pembentukan cabang. Selanjutnya ini akan saya pangkas biar tidak mengganggu tampilan batang utama. Inilah hasilnya sementara. Ini juga cabang ini saya buang, saya tidak banyak menggunakan cabang dari batang utama. Dan langsung saja akan saya lakukan pemangkasan daun yang besar-besar saja untuk mengurangi daun karena ada pemotongan akar. Inilah hasilnya sementara. Ini nanti rutin dilakukan pemangkasan untuk perbanyak ranting.
Kalau bagi saya tinggal proses banyak ranting dan pembesaran akar. Jadi untuk penyuburan bisa diletakkan saja di atas pot yang berisi media, atau tanam sekaligus dengan potnya juga boleh. Namun saya ini hanya saya letakkan saja di atas media dalam pot lain. Inilah membuat bonsai mini dari bahan sancang hasil stek koleksi channel Yudi Animasi.